Tuh kan, gini doang mah gampang. Gimana keadaan di sana, Thor? Waduh, pada kalah semua. Sudah dapat berapa bulan ini? Dapat 3, bos. Hah? Cuma dapat 3? Bodoh kau. Aku nggak mau tahu. Cepat cari lagi sebanyak-banyaknya. Baik, bos. Saya akan segera mencari lagi. Ah, sialan. Kalau aku nggak menuhin target, bisa rusak kerjasamaku dengan dia. Rasakan ini, jurus lepetan jump shot. Tidak kena. Wah, lu jangan menghindar dong. Ya, masa gue gak boleh menghindar sih? Halah, gak asik lu. Lu yang gak asik. Hei, kalian lagi pada ngapain nih? Kita lagi main perang sarung. Hah? Perang sarung? Bulan Ramadan aja masih lama. Halah, ngapain harus nunggu bulan Ramadan? Ini kan cuma permainan. Lah, bener sih. Kadang juga ada yang mau tobat tapi bilangnya nunggu Ramadan. Padahal kan bisa kapan aja. Kita serang Rocky aja yuk. Wah, ide bagus tuh. Kalian mau ngapain? Gak ngapa-ngapain kok. Sini deh bentar. Waduh, kok perasaan aku gak enak ya? Ayo serang. Ayo. Kabur. Lah, anak-anak pada kemana ya? Biasanya pada main di sini. Loh, itu kan si Rocky. Ngapain dia lari-lari? Tolongin aku, Thor. Aku diserang geng kampung sebelah. Lu buat masalah apa sampai dikejar geng kampung sebelah? Sini, jangan lari lu, Rocky. Iya, jangan malah ngumpet. Kita cuma mau silaturahmi. Anjir, gue kira geng beneran. Ternyata cuma kejar-kejaran. Waduh, gimana kalau kita nggak bisa dapet target bulan ini? Ya, mana gue tahu. Pusing gue kalau gini. Terus gimana nih? Ya nggak gimana-gimana. Emang lu maunya gimana? Ya gimana ya? Daripada lu nanya mulu, mending lu mikir di daerah mana tempat yang banyak target dan nggak terlalu ramai. Gimana kalau di TK sebelah sana? Jangan, terlalu beresiko. Di sana banyak emak-emak rempong yang nemenin anaknya sambil gibahin tetangganya. Emang mereka gibahin apaan? Ya mana gue tahu. Emang gue suaminya mereka. Apa jangan-jangan gibahin suaminya yang sering main judi slot? Lu nyindir gue ya? Ya nggak gitu. Gue cuma ngarang aja. Lagian kenapa malah ngobrol masalah emak-emak sih? Kan lu yang mulai duluan. Gue pukul juga lu ya. Iya maaf. Itu ada 2 target tuh. Ayo kita langsung gas aja. Bentar, kita tunggu situasi dulu. Ada apa nih? Kok pakaian mereka aneh gini? Ngapain bang? Jangan mendekat lu bang. Kalau nggak mau, gue selepet. Waduh, gawat nih. Biasanya kalau situasi gini, kayaknya kita bakal diculik. Thor, kau bisa ngalahin satunya nggak? Aku kalau dikepung gini nggak bisa lawan mereka. Waduh, gimana ya? Gue coba deh. Biar aku atasin yang ini. Kau bantu 2 bocil itu. Oke. Tuh kan, gini doang mah gampang. Gimana keadaan di sana, Thor? Waduh, pada kalah semua. Beraninya kau macam-macam di sini, bang. Makanya jangan berani macam-macam sama aku, bang. Rocky nih, bos. Preman, sang penjaga.
Kita tunggu jemputan di sini dulu. Oke. Sialan, boleh juga nih kucing. Nyesel gue sempat ngeremehin dia. Dasar elunya aja yang cupu. Sialan lu, tadi kalau lu gak gue tolong juga, pasti lu kalah. Iya juga sih, badan dia kecil, jadi lebih lincah. Aduh, kepala gue sakit banget. Wah, gawat nih. Cil, bangun. Di mana kita? Diam, jangan berisik. Ayo kita kabur. Tapi gimana caranya? Temanku masih pingsan. Sama Bang Rocky juga kayaknya terluka parah kepalanya. Kita gendong aja pelan-pelan. Ma, pengen es krim. Anjir, malah ngiku nih bocil. Ayo kita kabur dulu. Terus laporan sama Bang Adam dan teman-temannya. Woi, mau kemana kalian? Aduh, gimana nih Thor? Lu masih bisa lari kan? Cepat, lu kabur duluan. Tapi Thor, udah, biar gue tahan penculiknya. Tolong laporin kejadian ini ke Bang Adam dan teman-temannya. Sialan, gawat kalau mereka kabur. Cepat tangkap mereka. Mau kemana kalian, Bang? Ojo. Wah, sialan, cepet banget tuh anak. Gawat nih kalau bos tahu, bisa mati kita. Udahlah, ribet banget. Kita pergi aja sebelum ada warga lain.